Kenapa? Aku lebih pengen makan anggur. Mau anggur? Iya. Anggur gimana? Anggur yang hitam yang banyak. Yang hitam yang banyak, mau berapa banyak? Yang banyak, kamu bisanya bawa berapa buat aku? Udah, beliin ya? Ya. Hujan lagi gue. Yang ngadi-ngadi aja. Sayang! Ya. Nih. Demi berdiri bayi, harus kita berikan apapun. Asik. Tapi jangan yang susah-susah. Ya. Ya, gak apa-apa. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Aduh, aku lagi ngap banget nih abis makan. Terus aku baca-baca berita ya. Kasian juga nih supir angkot. Beberapa supir angkot tidak bisa berlebaran karena muatannya sepi. Kasian ya. Aku gak bisa ngebayangin tuh kalau supir angkot anaknya banyak, istrinya, boro-boro dia mau lebaran, gak ada uang. Kasian deh. Tuh, dampak penutupan stasiun, supir angkot pulang tanpa bawa uang. Kasian banget ya gak bisa lebaran. Demi lebaran, supir angkot kini jadi kuli panggul karena tidak ada muatan. Kasian banget deh. Hati supir angkot, saya sudah tidak pikirkan lebaran. Ya Allah, kasian banget. Terkait larangan mudik, supir angkot minta perhatian dari pemerintah. Ya ampun, kasihan banget supir angkot. Gimana Dul? Kalau kita punya saudara supir angkot, Dul? Sedih, Kak. Kasian loh. Dia mungkin aja buat beli cabai aja gak ada. Kayak kita sekarang samperin abang aja yang ada di sana dulu. Kali aja dia bisa membahagiakan supir angkot. Sayang. Ya. Kamu lagi apa? Lagi biasa, lihat Instagram. Gila cewek kan? Dia cewek dong. Gimana nih, dede bayi? Dede bayi gimana? Dede bayinya lagi pengen jalan-jalan. Ayo jalan-jalan, jalan kemana kita? Mau jalan kemana? Jalan-jalannya seputaran yang deket-deket aja. Ayo jalan. Tapi aku udah bosen jalan-jalan sama mobil Alfa. Lah? Soalnya terus? Baunya enak, bau-bau mobil apa enak. Ya terus mau jalan-jalan pakai apa dong? Aku tuh pengen yang ada jendelanya bisa dibuka, terus semilir-semilir angin, warnanya biru, terus ada supirnya, ada keneknya. Aku pengen jalan-jalan sama angkot. Kamu yang bener aja, jangan iya, gitu dong. Bukan kemauan aku. Masa kita jalan-jalan pakai angkot, kamu yang bener aja dong. Aku gak tahu nih kayaknya. Aku seumur umur gak pernah naik angkot dulu. Iya, tapi aku juga bukan kemauan aku. Jadi kayak ada dalam tersendiri gitu, kemauan tersendiri. Bukan kemauan aku pribadi. Wah, yang ada-ada. Kan kasihan juga supir angkot, dia gak bisa lebaran. Karena juga mudik juga dilarang, jadi kali aja kalau iya, tapi apa kalau hubungannya? Kita satu angkot seputaran sini aja, kan lumayan bisa dia jadi ada orderan gitu. Ngadi-ngadi aja ya. Terus gimana dong?
ya kamu cari, kamu sama Adul, kamu cari angkot itu di depan banyak, ya kan? Gitu? Iya, aku lagi pengen naik angkot. Udah lama banget aku terakhir naik angkot tuh SD. Sekolah SD, SMP aku udah gak naik angkot lagi. Jadi malam-malam gini mau nyari angkot di mana malam-malam? Makin malam itu angkot makin banyak, karena banyak makin banyak yang kosong. Coba aja ke depan. Gitu. Ya. Coba deh. Aduh. Ada-ada aja nih ngidemnya. Kasih ya. Sayang. Aduh. Depan ya angkot. Enggak sabar pengen angkot. Ayo, ayo, ayo. Oke, stop Kang, ntar Kang. Oke, sekarang kita akan, angkotnya udah ketemu. Ini kita sekarang panggil Kak Re. Kak Re dalam ya dulu ya? Iya, di dalam. Oke, kita panggil Kak Re, kita langsung keliling naik angkot. Ayo, ayo dong. Oke. Sayang. Sayang. Ayo, come on. Sini, ayo. Ada sesuatu di depan. Ayo. Ayo. Lihat itu. Pesanan kamu sudah datang. Susah banget aku nyarinya tadi. Sampai ke jalan-jalan tuh. Angkotnya udah datang. Jadi kita naik serius angkot. Serius ini, coba lihat. Iya, angkot kan? Oh, beneran. Angkot berkota. Angkot bukan? Iya. Hah? Coba lihat dong. Bener nggak? Bener nggak? Iya, ada mamangnya juga. Iya kan? Coba lihat ke dalamnya. Lihat dalam. Tuh. Oh. Jadi kita review mobil angkot. Iya, bener-bener bersih lagi gak angkotnya. Iya. Ya, jadi kita jalan-jalan pakai ya, ini. Iya, jalan-jalan. Bentar ya. Nah. Oke. Oke. Aku ajak anak-anak boleh? Boleh. Ayo. Aku ambil tas dulu ya. Oke. Dia mau ambil tas, kita tungguin dia ambil tas, terus kita jalan-jalan, kita muter-muter naik angkot. Ada-ada aja, ngadi-ngadi aja ngidemnya. Aduh, orang mah ngidem tuh makan apa, ini nggak naik angkot. Tapi inilah cinta terhadap seorang istri itu harus seperti itu. Jadi kita sebagai suami itu harus menunjukkan rasa cinta kita, pengorbanannya harus besar. Dia lagi pengen jalan-jalan pakai angkot, lakuin. Itu dia poinnya. Jadi kita sekarang mau naik angkot. Hore, kita naik angkot. Udah pernah belum naik angkot? Udah, tapi cuma sebentar doang. Jalannya deket banget. Kamu udah pernah belum naik angkot? Udah, tapi aku diantulin. Oh, diantulin. Diantulin. Iyalah, yuk, ayo naik angkot. Hore. Gimana aja. Kita naik angkot, guys. Naik angkot. Rasanya naik angkot begini. Gua jujur ya, seumur umur gua belum pernah naik angkot deh. Tapi enak, anginnya angin alami. Sepoi ya. Angin sepoi. Terus dia berhadapan duduknya. Kamu senang enggak? Naik angkot ini senang naik angkot. Ini angkot ada nomornya ya, Kang ya? Ini berapa, nomor berapa? 05 angkotnya. Nanti gua di sini mau teriak 05. Bentar. Naik angkot DDR, naik angkot 05. Jalan-jalan pakai mobil Alphard, katanya dia nggak mau, dia maunya naik angkot, kata kacau. Soalnya bosan ngadep depan terus, aku mau ngadep samping. Dede, enakan naik angkot apa naik Alphard? Angkot. Kakak enakan naik angkot apa naik Alphard?
salah lagi tadi. Ini pakai apa yang keliling-keliling? Iya. Iya, ini sama aku, Kak. Exit keluar. Jadi, kita ke ini, ke kiri. Ke kiri dulu. Kiri, habis itu ke kanan. Enggak usah lihat jalan dah. Kiri kanan. Jadi, mau keliling-kelilingnya naik apa? Nanti jatuh enggak ya? 25. Bogor. 05. 05 nih, Mas. 05. Bangun nih, Mas. Mendapatkan giveaway itu handphone. Iya. 05. Ayo. Mobil derek. Oh, iya. Kalau mau naik angkot bayarnya nih di sini murah banget, cuma 1.000 doang. Iya. 1.000 ya? Sahur. Pakai angkot. Sahur. Aku nggak pakai angkot, jangan pakai angkot.
Asik-asik. Asik-asik. Sayang istri, sayang istri. Sayang mami, sayang mami. Itu kalau di dalam angkot itu suka ngantuk tidur. Kenapa? Karena bannya bundar. Ya. Iya, bannya bulat. Kalau bannya kotak kan duduk-duduk. Enggak bisa tidur. Di luar itu enak, angin cepoy-cepoy, adem. Ini dia udah ngantuk. Ngantuk. Tapi ntar pas sampai rumah udah gak ngantuk lagi ya. Ngantuk. Soalnya badan bulat nih. Ngantuk. Tapi lebih enakan badan bulat atau kotak? Enakan segitu. Bentar lagi sampai. Iya sayang. 085 8330. Iya, udah. 085 8330. Oh, iya. Kamu maunya gimana? Hmm? Maunya gimana? Ngantuk kamunya? Enggak. Enggak ngantuk. Aduh, akhirnya. Ayo, cepat turun. Makasih ya, Mang. Makasih ya. Thank you ya, Kang. Ini gratis kan? Terima kasih. Ini gratis kan? Ini gratis. Yeay, akhirnya naik angkot gratis. Aku seneng banget. Sekian naik angkot gratis. Seneng ya. Aku sekarang pengen istirahat, cap. Aku mau naik angkot lagi. Mual. Ya udah, nanti aku minyak kayu putihin ya. Aku mau naik angkot lagi. Oke, okay, ya, nanti kita naik lagi ya.
Aduh, okay. Tapi mual ini. Ya udah yuk aku ini deh, aku minyak kayu putih. Ya udah, kamu minyak kayu putihin terus kamu pijitin aku ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sampai ketemu di video selanjutnya, besok. Gengs. Dah. Makasih ya udah ngikutin kita naik angkot. Bye bye.